pendengar dan pemirsa RRI Net, senang sekali hari ini saya Andre Widianto bersama dengan tim kembali akan pergi menuju ke rumah siswa untuk program belajar di RRI Guru Keliling. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti. Pemirsa RRI Net, saat ini Andre dan tim sedang menuju ke rumah siswa yang bernama Roni Hartono, dan nanti kita akan belajar mengenai keterampilan atau vokasional pemanfaatan barang bekas. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini Andre dan tim sudah tiba di rumah siswa dan kita akan langsung ikuti proses belajar mengajar di dalam. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini langsung saja kita akan coba saksikan dan dengarkan gitu, untuk proses belajar mengajar di program Guru Keliling bersama dengan Ibu Yusnita Lolita SPD dan juga Roni Hartono yang merupakan guru dan siswa dari SLBC Dharma Asih Pontianak. Dan di pagi hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran keterampilan vokasional pemanfaatan barang bekas untuk kelas 12. Seperti apa? Langsung aja kita saksikan. Gimana kabarnya hari ini? Sekarang kita berada di acara Guru Keliling. Sekarang kita belajar membuat keterampilan membuat dari bahan bekas. Ya. Sebelum memasuki membuat itu bahan bekasnya, kita berdoa dulu. Di sini Ibu ada menyiapkan berapa bahan untuk kita buat. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemani. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru, temanimu, setiap waktu di radio. Temanimu. Kami selalu temanimu. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Nah Bu, kalau dari yang Ibu lihat selama proses belajar mengajar, selama Ibu mengajar Roni gitu ya Bu ya, nah itu seperti apa Bu perkembangannya? Roni lumayan pintar anaknya, hanya daya tangkapnya aja yang lama. Artinya kan sambil untuk anak-anak seanggir itu mampu, karena kalau untuk lomba-lomba aja dia bisa.
Berarti Roni ini termasuk salah satu yang memang bisa dikatakan terampil sekali, iya, Bu ya, dibandingkan teman-temannya yang lain ya, iya, sebaya dengan Roni sendiri, Bu ya. Dan mungkin Bu terakhir harapannya nih Bu ya, untuk proses belajar mengajar tatap muka mungkin Bu, ini yang dirindukan oleh para guru dan juga siswa ya Bu ya. Iya. Nah itu seperti apa Bu kalau dari Ibu pribadi? Semoga aja gitu secepatnya bisa tatap muka, jadi kan lebih enak untuk murid dan gurunya juga. Karena kalau untuk online itu kan susah, apalagi untuk keterampilan anaknya kan. Ya. Kita nggak bisa lihat secara langsung kemampuan mereka. Jadi pengennya ya udah tatap muka aja Bu. Iya. Ya. Dengan protokol kesehatan tentunya Bu ya, nanti ya Bu ya. Oke deh. Pendengar dan pemirsa RRI Net, baru saja Anda saksikan dan dengarkan untuk proses belajar mengajar di program Guru Keliling edisi kali ini bersama dengan Ibu Yusnita Lolita dan juga bersama dengan Roni Hartono sebagai siswa dari SLBC Dharma Asih Pontianak. Dan sampai jumpa untuk di edisi selanjutnya. Saya Andri Widianto beserta kru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.